Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan belajar cara menggunakan apar ini ya. Jadi setelah kita buka, kita arahkan ke tempat sumber api tadi. Kemudian kita pencet seperti itu. Kalau semuanya belum mati, pencet terus sampai mati. Dia akan mati ketika kita lepas seperti itu. Oke, kita akan belajar bersama. Oke, jadi ini adalah alat pemadamnya. Seperti ini. Kita bisa melihat ini ada isinya atau tidak dari sini ya. Jadi ini ada jarum yang dimana menunjukkan dia full atau tidak. Kalau ke sebelah sini dia posisi ini sekarang masih ada tapi sudah mau habis. Cara penggunaannya, pen ini atau pengancing ini ditarik. Seperti ini, ditarik. Nah, kemudian ini kita lepas dari sini seperti ini, kita arahkan ke sumber api dan nanti akan ditekan seperti ini. Untuk mengetahui dia ada atau tidaknya, dicek dulu dengan cara ditekan seperti ini. Nah, itu dia keluar, artinya ada isinya seperti itu ya. Nanti kita akan praktekkan bersama dengan teman-teman di Honda Merauke. Yuk, cekidot. Hal yang pertama kita lakukan adalah memasang kuda-kuda agar saat kita melakukan penyemprotan ketika berisi full itu kita tidak terhempas dari tempat kita berdiri. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah arah angin. Kita harus melakukan penyemprotan searah dengan arah angin supaya api juga cepat mati dan tidak kena kembali ke kita karena disemprot berlawanan dengan arah angin.